Dan dipersilakan kepada rekan-rekan media yang ingin mengabadikan momen istimewa kita pada malam hari ini. Hola, halo, ketemu lagi di vlog Kelas Cangkir Kopi di kanal YouTube dan IGTV Dairy Journey. Jadi kali ini tentang ulasan yang sudah diunggah di jbkdairy.com pada tanggal 12 September 2019 lalu, yaitu ketika sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 11 September 2019, media Kelas Cangkir Kopi jbkdairy.com memenuhi undangan peluncuran truk baru dan mewah, yaitu Volvo Truck FM440 6x2T di Demat Senayan Golf Jakarta. Volvo Truck FM440 6x2T ini hadir di Indonesia dengan menawarkan kenyamanan dan kendaraan terbaik, serta telah yang terpenting adalah sudah dapat mengkonsumsi BBM biodiesel B30. Ini menjadi bagian dukungan mereka sebagai solusi transportasi di segmen kendaraan niaga yang berukuran besar. Volvo Trucks FM440 6x2T ini sendiri ini dihadirkan seiring potensi pasar yang berkembang, disusul dibukanya jalur Trans Jawa, dan beberapa waktu ke depan kabarnya jalur Trans Sumatera pun juga akan dibuka. Dan ini ya, Kementerian Indonesia itu sangat mendukung jalannya aktivitas bisnis pada industri logistik di tanah air. Volvo Truck FM440 6x2T ini sendiri disebut memiliki beberapa item keunggulan, di antaranya pada faktor keselamatan dan efisiensi BBM yang terdepan, dan diperuntukkan untuk kebutuhan utama long haul atau perjalanan jarak jauh, guys. Truk mewah ini dilengkapi dengan mesin intercooler turbo 6 silinder segaris dengan 1 kepala silinder, camshaft overhead, dan sistem injeksi yang bahan bakarnya telah dikendalikan secara elektronik, serta sistem pendinginan suhu yang sudah dapat menyesuaikan dengan iklim tropis seperti di Indonesia. Lalu memiliki asupan yang tinggi pembersih udara dalam dengan elemen filter tambahan. Mesinnya sendiri berkapasitas 13 liter atau 13.000 cc, guys. Selain itu, Volvo Trucks FM440 6x2T ini telah dilengkapi dengan electronic brake system (EBS) yang dapat bereaksi cepat dan dikontrol secara elektronik untuk sistem rem cakram. Beberapa keunggulan lainnya diantaranya adalah keberadaan air suspension for highest control payload, liftable touch axle, advanced safety features, B30 ready, ADR compliant sleeper cap with air deflector, serta sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai truck model over dimension overload. Jadi sebagai informasi tambahan, di tahun 2020 mendatang kabarnya pemerintah Indonesia akan semakin ketat menerapkan kebijakan odol dan over dimension overload. Jadi kendaraan truk yang mengalami atau melakukan over capacity angkutan itu akan dikenai hukuman. Salah satu teknologi yang dibekali pada Volvo FM440 6x2T ini adalah teknologi iSafe. Jadi teknologi ini telah diterapkan pihak Volvo Trucks Indonesia sejak tahun 2018 lalu, dan tujuannya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar serta membuat truk yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini nampaknya terkait dengan selain efisiensi bahan bakar, juga menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah dengan keberadaan fitur ini. Oh iya, sebagai penutup, harga truk FM440 6x2T ini yaitu 1,35 miliar dalam kondisi off-road. Kurang lebih itu informasi yang jelas di artikel jbkdairy.com. Dan
Anda juga bisa membaca ulasan artikelnya di gmpd.com. Silahkan masukkan kata kunci Volvo di fitur menu pencarian atau search menu. Kita akan ketemu artikel itu. Itu aja dulu guys, semoga informasi yang bermanfaat. Jika Anda suka, silahkan like dan tinggalkan komentar. Share juga vlog Raca Kepop ini jika bermanfaat. Dan silahkan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Dan buat Anda yang nonton di IGTV di Rijone, silahkan follow Instagram di Rijone sehingga Anda bisa mendapatkan informasi vlog-vlog terbaru kelas cangkir kopi berikutnya. Itu aja dulu guys, semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog dari Rijone berikutnya. Dah. Jadi truk ini engine-nya adalah 13 liter 440 horsepower. Kemudian air suspension, transmisinya I-shift. Kemudian safety feature-nya tadi sudah dijelaskan, ADR compliant, jadi ada ABS, ada lane assist keeping, lalu distance ini juga. Jadi kalau misalnya jarak dengan kendaraan di depannya sudah cukup dekat, dia akan memberikan sensor dan juga instruksi untuk mengurangi kecepatan dan sebagainya. Nah, dengan semua kecanggihan ini truk ini kurang lebih kita nanti akan pasarkan dengan harga 1,35 miliar sebelum off the road, sebelum BBM. Kita akan introduce ini ke seluruh perusahaan-perusahaan logistik yang terutama yang melayani angkutan jarak jauh, Jakarta, Surabaya, atau mungkin sampai ke Merak dan sebagainya, dan nanti ke lintas Sumatera. Tapi saya tambahkan sedikit, jadi untuk FM4406x2 traktor itu sesuai cabin size-nya adalah FM. Jadi memang on-road application, long hauling, dan salah satu yang kita sasar adalah market-market yang memang sangat, salah satu yang sangat keras dalam safety. Misalnya di Inggris di chemical transporter, fuel transporter, specific good yang perlu dari Jakarta Surabaya misalnya, dengan adanya tol Trans Jawa. Saya ingin menambahkan satu hal lagi, bahwa pemerintah Indonesia kan sekarang sedang menggalakkan penggunaan biodiesel. Ya. Nah, truk kita ini sudah ready sampai dengan B30. Oh, B30 bisa, Pak? Ya. Sekarang kita baru B20. Nah, kita sudah selangkah lebih maju. B30 kita sudah siap. Kalau nanti ditantang B100, kita sudah siap. Pak, dengan B30 sendiri itu periodic service-nya dimajukan atau enggak, Pak? Atau sama aja? Ya, seperti karena mechanical system ya, pasti ada adjustment terhadap periodic service. Okay. Tapi kita juga di sisi lain terhadap cost dari maintenance-nya itu kita juga adjust. Jadi total cost terhadap customer juga kurang lebih sama-sama.